Ngeri, 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 ngeri. Ini apa tadi ya? Selamat pagi guys, ekspedisi misteri kali ini aku bersama istri tercinta. Yeah. Oh ya, hari ini aku mau pergi ke tempat wisata. Nah, ini berdasarkan mimpi yang aku dapat tadi malam. Tadi malam tuh aku dimimpiin sama kakek-kakek tua. Ya, kakek-kakek tua itu dia suruh aku pergi ke air terjun. Dia suruh aku datang ke sana karena dia mau kasih sesuatu sama aku di situ. Ya mungkin gara-gara aku ekspor terus ya. Makanya dikasih pesan untuk menjaga kali ya. Nah, aku tuh samar-samar apa ya? Bendanya tuh aku agak bingung, kayak pisau gitu, ada kayak tulisan-tulisan emasnya gitu. Tapi ya kita coba liatin dulu ya. Semoga di situ memang betul. Tapi kayaknya betul deh, karena aku mimpi itu kayak nyata gitu, guys. Ya, sampai kita ikuti perjalanan kali ini, ikuti terus ya ekspedisi misteri. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, guys. Sudah sampai di tempat lokasinya ini. Ya, semoga mimpi itu benar ya. Takutnya aja cuma mau ngetidur. Rutenya juga ngeri di sini, guys. Inilah lokasinya di air terjun yang saya datangin kemarin. Tunggu sini ikut. Rasanya ada tulisannya air terjun. Di depan sini kan ada tulisannya. Nah, sejarahnya tuh. Enggak ada ini. Enggak ada sih. Oke, kita masuk ke air terjunnya dulu. Kuih kah? Cuma ada? Kayak nyamuk. Sudah, aku duluan sana ya. Kita buka kacanya. Ini ada orang deh. Ada orang mandi, banyak ibu-ibu yang. Mana air terjunnya? Itu udah pasti air terjun, tinggal masuk ke dalam sana aja. Yuk, ada pagar ke situ. Ya. Saya sudah kamu ikut. Nah, dekat sini juga langsung naik sana. Ini mereka habis mandi nih. Langsung aja kita. Langsung kan. Pin.
Oke, teman-teman. Ini saya mau pastikan dulu ya. Pastikan dulu di tempat saya datangin ini apa betul ada seperti ini mimpi. Wah, dram sekali. Deras sekali, guys. Mau ke sana tapi hujan. Jadi yang saya dimimpikan itu, teman-teman, saya itu pas di depan apa? Di patung itu tuh, kalau nggak salah di bawah patung itu kalau nggak salah. Saya disuruh gali di situ, ada kakek-kakek itu mau kasih benda. Dia kayak pisau gitu, yang aku lihat jelas sih kayak pisau, terus ada ukirannya di sarungnya itu, ukiran bahasa emas kayak Arab-Arapan gitu ya. Nanti kita coba ke sana. Tapi ya kayak gini nah, masih deras airnya. Kita coba ke sana. Ini lokasi air terjunnya ini privasi ya, bagi yang tahu aja sih. Dan di lokasi ini pernah ada orang tenggelam di dalam air terjun ini sebanyak 12 orang. Dan kabarnya waktu dia meninggal itu ya teman-teman, tubuhnya itu tidak ditemukan, setelah 3 hari baru ditemukan di dalam air terjun ini. Saya nggak tahu filosofinya itu apa ya tentang air terjun itu. Tapi ntar kita coba datangin ke sana setelah ada orang anak-anak itu nah pergi. Saya penasaran aja sih ada apa nggak ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Cuaca juga hujan nih guys, lagi hujan juga. Mau ke sana masih banjir, hujan. Sambil kita keliling dulu ya, jalan-jalan dulu lah. Ini katanya tangga yang tidak bisa dilalui. Maksudnya yang gak boleh dilewatin sama orang-orang. Terus saya penasaran guys, ada apa di tangga ini ya. Nah ini saya sudah naikin ke tangga yang dilarang sama orang-orang ya. Permisi, saya cuma mau jalan-jalan aja, mau nge-vlog. Ternyata dikasih tanda seperti ini ya. Ini artinya jangan dilewatin. Sebatasnya jangan dilewatin. Apalagi harus ke atas sana. Cobain ya. Oke, saya sudah di atas. Tepat di bukitnya ini. Tinggi juga ya.
Kaki udah mulai rasa kram, lemas di sini. Ini juga ada jalan ya di bawah sini. Ini kayaknya menuju Atbon. Menuju Atbon ke bawah. Cuma ke bawah sana. Kita ke atas sana aja. Tapi hujan, guys. Ini lagi hujan. Di sini teman-teman, larangannya itu enggak boleh kamu naik ke atas. Di daerah sini terutama. Larangan pantangan, apalagi kalau kamu mengambil benda-benda apa? Tumbuh-tumbuhan di sini dilarang. Coba naik ya. Oke guys, saya sendiri naik ke atas sana. Penasaran ada apakah yang di sini. Oke, ini jalan. Di atasnya itu jalan. Itu juga jalan tapi tutupin. Ini bambu. Tinggi sekali ya, teman-teman. Oke, ini di ujungnya pohon. Oh itu, kayaknya itu nah. Oh, orang ngambil batu bara. Wow. Pengerukan batu bara, guys. Tapi saya nggak ada sudah. Lumayan ya, tinggi juga ya puncaknya air terjun. Terbalik aja ya, karena lemah sekali guys, nggak ada jalan untuk pergi ke air terjunnya. Oke, kita balik dulu ke bawah. Bambunya. Di situ nggak bisa dilewatin, rumput semua.
kita mau coba turun lagi guys ya. Kita mau coba turun lagi. Setelah itu baru kita coba datangnya tempat yang dimana di situ saya dimimpikan mau dikasih sesuatu gitu. Sungguh lelah lah. Akhirnya saya sudah bisa mendatangi tempat ini. Lumayan ya. Perasaan di atas sana kalau sudah naik itu bercampur aduk. Rasanya juga gimana ya? Agak membuat jantung itu berdegup kencang. Berdegup kencang. Aduh. Oke, sudah saya datangin ya. Akhirnya kamu-kamu kan penasaran kan? Tuh di puncaknya seperti itu. Ini saya balik lagi ke tempat air terjun tadi. Ini lumayan sudah berkeringat. Saya pengen coba di situ adakah yang terjadi mimpi itu masuk gini. Apa betul mimpi yang saya dapati dari seorang kakek-kakek itu betul adanya apa enggak? Ya. Coba liatin dulu. Lumayan, guys. Oke teman-teman, saya sudah tepat berada di bawah patungnya ini, ya patungnya ini. Saya dimimpikan itu di daerah sekitar patung ini itu ada benda. Saya nggak tahu benda itu berbentuk apa ya, gitu kayak pisau gitu teman-teman. Kita coba cari-cari dulu ya. Mana bendanya ya? Nggak ada. Nah, teman-teman, kalau nggak salah itu dia di tepatnya di belakang patung ini deh. Mana ya? Ini, oh ya, kalau nggak salah di depan sini lah, kira-kira sini. Nah, apa terus? Ini apa ya? Apa ini? Perasaan sudah enak, teman-teman. Coba. Mengerikan sekali. Dengar gak sih ada bunyi? Ada bunyi. Apa ini? Kita balik. Ini apa tadi ya?
serem banget sih. Ntar, cuci dulu ya. Serius, kaki gemeter banget. Apa ini ya? Aduh, lapas Arabnya. Kaki gemeter guys, gemeter banget, serius. Anjay. Oh, ternyata ini yang dikasih. Wih, astaga. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video dari saya. Suasana di air terjun itu enak sudah. Oke, bye.